buat gembokan ya? Wah, kosong. Bukan, dalamnya, Komandan. Dalamnya. Oh, gembok kayak gitu, Komandan? Oh, ini. Oh, itu alat tekanan darah, tensi. Ya, ini untuk menggembok darah. Nyala nggak ini? Komandan harus sering-sering tensi, soalnya kan lagi... Ajarin Pak Sur, biar dia ngerti deh, juga jangan cuma beli doang. Katanya buat gembok. Kok beda banget ya, gembok sama tensi jauh ya. Makan di situ dong, di sini dong. Ya udah. Sini mah kapten lu ntar. Ya namanya. Rizky Ridho, Rizky Ridho. 142 per 88, tinggi loh ini komandan ini. Tinggi komandan. Abis makan? Iya. Kurangin yang asin-asin ya, jangan makan upi lagi ya. Ulang lagi nih, kadang nggak bener. Emang dia suka nyemilin gitu. Keadaannya harus rileks, kalau gini keadaannya harus rileks. Jangan ini ngapain ngomong aja kalian. Kalian ngomong aja. Ngapain harus ngukur tensi? Dia mau serius ngukur itu. Iya, coba. Bener kok. Di sini. Alah. Ya, maaf ya. Mana ada orang nyolek. Mau bebas serot tekan ah. Komandan kalau mau ada terapi ikan, tapi setengah badan sini ikan. Badan segini. Sarap-sarapnya emang tuh jatuh enak. Ya. Ini ada surat dari markas pusat, dari Pak Jenderal. Buat komandan. Wah, ini pasti karena kasus ini. Ya. Iya, makanya. Kebetulan suratnya via voice note. Enggak, itu bukan surat. Voice note, beda urusan. Jadi saya akan sesuai yang omongan Jenderal komandan. Iya, iya. Bentar. Oh, surat. Omongan. Oh, sesuai. Ini orangnya Suwendi. Sesuai dia jenderal nih ceritanya. Ini sesuai nih. Jadi apa nih? Jenderal. Andre! Jenderal. Oh. Kamu gimana? Kok belum bisa Sorry kepencet tadi. Kok belum bisa menyelesaikan... Voice note-nya gitu. Voice note-nya gitu. Saya ulangi ya. Iya. Kenapa gak sih Aji? Kenapa gak langsung? Langsung. Enggak, dia sesuai instruksi. Tadi kepencet. Kadang kan double gitu komandan. Iya. Sorry. Ya, kirim stiker dia. Enggak usah. Stikernya enggak usah. Pak Jenderal. Kamu gimana kok belum bisa menyelesaikan masalah padahal sudah ada saksinya? Siap, Jenderal. Segera dilaksanakan. Besok selesai. Nah, lu sampein ntar ke sono gitu. Ke sono lagi ya? Iya. Ke sono lagi. Host note juga atas nama komandan. Iya. Pakai apa? Nih. Kirimin. Ini punya siapa? Masinis. Untuk polis. Jutek tuh berarti tuh. Jutek tuh. Masinis. Oh, ada tambahannya. Apa? Andre. Ya. Kasih tahu ke pasukin. Tolong sering-sering ajak Ajis. Yang itu gak ada. Yang itu gak ada. Baik kalau begitu. Itu pinter-pinter Mas Teh Botol aja ini. Ya. Esti tolong siapkan press conference besok. Saya akan melakukan wawancara kepada wartawan memberikan kepada media bahwa saya akan menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Berarti udah ada kemajuan ya komandan ya? Berarti siap untuk press conference langsung sama rekan-rekan media ya? Betul. Oke, saya akan siapkan. Esti, bentar. Kan mesen ginian. Ayo. Saya gak mesen ginian. Mesen kemarin, lupa. Ya? Ya, dua. Bener, dua. Ada dua. Apa sih itu? Dih. Ayo. Ya apa ya? Jujur deh Bu Esti, udah cuci. Bau curah madu. Bau banget. Ayo, pesen apa kemarin? Ayo Bu Esti, ingat-ingat. Ah. Wah, kabel jumper PW kodok nih. Dia yang pesan. Ayo. Yaudah, saya langsung hubungin pihak pers ya. Oke. Nanti sini saya bawa. Bawa sana? Ya, saya bawa kulkas kalian. Eh, Bu Esti, ya. Saya temenin. Oh iya, silakan.